Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi maskernya harus sama semua. Berarti masker ini enggak dipakai. Emang harus sama semua. Harus sama semua. Harus sama ini. Kata lo kayak. Kan kita harus kompak dong. Gimana sih El? Adipati gimana sih? Aturan dari sana. Aturan dari sini. Biar bagus aja dilihat. Biar bagus aja. Kan kita OTW. Kita harus OTW bareng-bareng dong. Masa OTW-nya sendiri. Ya enggak, guys. Sendiri-sendiri. Enggak? Ngomongnya kemana tahu-tahu sendiri kemana. Enggak. Ini kan lagi syuting ya. Oh ini kan lu ngedit bisa diedit, bukan nokat naik. Oh benar juga ya. Kenalin guys, ini El. Kalian pasti enggak kenal kan? Emang enggak ada yang kenal sih. Wajar. Ada di Tangerang. Kalian tahu kan yang penting parah banget lu ditinggalin. Apa? Enggak, orang dia belum ditinggalin. Ayo Dita. Dita say hey dong ke vlog aku. Hai. Halo tante. Maaf. Masih 18 tahun. Aku bah. Tama lagi kita. Hai Kak Jess. Ada Jessler. Jessler, ini lagi makan loh. Produk. Sapi Raja Sei. Produknya siapa? Pacar aku, Resmila. Tadi dia ngantar sendiri kan? Dia ngebawain loh untuk Bu Jess. Pacar kedua. Oh, benar. Aku enggak mau bilang untuk Rerichis, mohon maaf aku tidak melakukan statement apapun. Oh, enggak mau mendua ya? Iya. Enggak mau mendua ya? Welcome to yang apa set yang paling keren di Trans TV sekarang. Itu adalah set OTW. Bisa dilihat sendiri. Mohon maaf nih yang lain, bukannya gimana-gimana, tapi ya udah maaf aja ya. Lihat setnya. Emang gak ada perubahan sih dari kemarin, tapi ya udah kita jalanin aja ya nggak sih. Ini ada Adi di sini. Adi. Apa Riz? Apa sih Aris? Ayo latihan yuk. Ayo. Ini sahabat aku. Iya kan dong. Iya. Gue mau dong lah. Emang lu. Yuk. Saya nggak tahu dia. Kenalan dong ya. Ceritanya Adi sekarang hari ini mau nyanyi tapi nadanya entah kemana-mana, aku bingung. Udah gue mencoba untuk bilang sama dia di gini, tapi padahal gak, nyanyi cuma gini gampang banget. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski terbiasa gitu kan nyanyinya, tapi gitu kan, tapi ya udahlah ya. Bisa ya. Nggak tahu sama siapa, nggak tahu. Nggak tahu. Usah emang nggak tahu gimana lagi. Tapi Dita, gimana perasaannya pertama kali ke TV? Senang dan tidak nyangka gitu. Jelek ya suara. Senang dan tidak nyangka. Dia senang dan tidak menyangka bahwa akhirnya ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta. Karena waktu itu sempat mau diundang ke Jakarta kan, terus nggak jadi-jadi terus kan. Iya, nggak jadi terus karena kuliah dan tes rapid juga gagal. Tapi udah kelar. Mantap. Pokoknya Dita semoga sukses. Amin. Aku pasti doain yang terbaik. Pasangan romantis. Bentar lagi tuh. Nah, lihat. Sorot. Apaan ya? Bisa yuk. Warrior!
harus kecil, gilang, harus bisa, dan Adi Sky. Come on, let's welcome Dita Kelang. Mari, mari, nganu, nganu, nganu. Capek banget ya? Ya iyalah, pacarnya banyak. Ya ampun, pacar satu? Apa? Pacar satunya siapa? Kemarin pacar satu lagi syuting di apa Depok, benar gak sih? Sama kamu. Sama kamu. Kan sekarang syuting sama pacar dua. Oh iya. Oh jadi bagi waktu. Bagi waktu. Iya bagi waktu. Iya. Ibu Jess udah ada ini, sanitasnya sekarang loh. Siapa yang ngechat? Udah endorse. Lu ya? Dua video, dua ini. Mas sombong banget sih. Iya, dia nge-prank lu tahu, dia nge-prank. Gua kasih ke Derry ya. Gua tahu, tapi tapi lo baik ya balasnya. Baik ya lo balasnya. Baik kok, maksudnya enggak baik. Walaupun udah gua bilang gitu ya. Walaupun gua udah bilang gitu baik lo ya. Iya. Bagus, bagus, bagus. Oke guys, ternyata kita udah ditunggu banyak acara ya. Dan terima kasih sudah nonton buat tayangan hari ini. Dan biasa pinjam sama kita hadir lagi dengan bintang tamu juga yang sangat spesialnya. Tapi sebelum kita pamit undur diri, oh, ada yang ada di aduh, hari ini aja yang ada, besok lu yang ada. Oke, sebelum kami pamit undur diri, kita akan saksikan performa dari Fatin Sidikia. Terima kasih, kau telah mencintaiku.
terima kasih kau telah menyayangiku tetap di sini. Gimana? Gimana? Gimana tadi sama Adi? Please, dadakan banget sih harusnya. Kita langsung on the spot aja ya. Betul, oke, cepet banget. Tapi abis ini berlanjut gak kira-kira? Push rank maksudnya. Iya, mau main game. Jadi, mana game, mana game, mana game. Kamu main game apa sih? Banyak aku main. Legend, main Genshin, PUBG main tapi deg-degan. Takut. Ya. Bawa Madcap aja. Gak bisa tembak-tembakan. Iya, takut-takut. Berarti kena Lemon, tau Lemon. Tau kena. Nanti dia kan anak Mobile Legends. Gue juga main Mobile Legends soalnya. Ditakoreng. Gimana? Gak lucu. Gimana? Usaha lagi ya? Usaha lagi ya? Cepet banget sih, aku baru ngomong. Gak kerasa ya? Begitulah di OTW, cuma 30 menit, padat, jelas. Apa? OTW 1 jam? OTW 1 jam? Bisa, OTW 1 jam? Setuju gak? Iya gak sih? Hah? OTW 1 jam? Nanti, Fatin udah pinter masuknya. Ntar Fatin diundang lagi loh di sini. Kalau kalah 1 jam kan bisa kayak makin banyak game ya gak sih, Kak? Setuju gak kalau ada Lesti, ada Fatin, ada Ria Ricis? Digabungin. Bisa jadi. Oh ini dia. Manajer Aris, manajer Aris ini jarang datang karena kan dia lagi ngejaga kandungannya guys. Udah berapa bulan ini? 6 bulan ya? Oh ya. Masuk. Ini Bapak namanya Mbak. Iya. Belakangnya manajernya itu. Saya manajernya Mbak Jess. Untuk Jesslar. Oh my god, please aku jangan dibully. Iya, please aku jangan dibully. Gua tahu kenapa sih Derry dukung Jesslar. Biar Derry bisa sama Lesti. Guys, thank you ya yang udah nonton. Nih ada Lintar. Gue minta satu dong dari tadi kemarin. Sorry, hidupin. Mohon maaf, itu Fatinnya didiemin banget. Iya, Fatinnya dong. Lu parah banget lu. Dia didiemin. Parah lu. Jadi mau ini, mau tukar ini. Sini gua potong. Enggak tukeran nomor. Minta dong nomornya. Entar ketemu lagi gua. Minta dulu sekarang. Biar enak. Entar follow-followan dulu. Badan doang gede. Badan doang gede. Lar, bikin dulu, Lar. Guys, assalamualaikum. Bikin TikTok dulu. Bye bye.